Hai kalian, jangan lupa lu bekalah pakai pidato capres. Buat kalian lagi jangan lupa di subscribe, kalau aku jambak kalian nanti. Dan jangan lupa like. Dan jangan lupa subscribe. Sibukkanlah tua bangka ini, ah. Aduh, udah matang belum ya pisangku ini? Aku tengoklah. Tuti, Tut. Tuti. Apa sih, Jel? Kali. Ayo kawanin dulu aku nebang pohon pisang itu. Untuk apa? Ya buat keripik pisang lah tuh lebaran besok. Pohon pisang siapa itu? Pisangku lah, pisang siapa lagi? Itu peninggalan ayahnya Tota. Orang kalau mati tuh tinggalin harta. Ini enggak, tinggalin pohon pisang pula itu. Itu pun bersyukur lah. Lumayan kan bisa buat keripik pisang untuk hari raya. Beli bahan apa kek Njen untuk buat kue, jangan keripik pisang, harus nebang pula itu. Yaudah sini duitnya biar aku belikan bahan-bahannya. Gak ada lah aku, udah orang susah kok minta sama aku pula lagi. Semoga lah kakakku besok ngasih THR ya, biar bisa kita buat kue. Udah lah gak usah banyak kacau cut kau itu, bantuin aku nebang pisang cepat. Udah yalah, siapa yang manjat ini kau kan? Jangan aku pula kau suruh nanti kayak manjat-manjat. Udah tenang aja kau. Amboi, cantik sangat lah kok Sofia. Aku kayak gini kan, teringat aku masa muda dulu. Kayak gini lah bodiku sebelum hamil. Gimana rupanya bodimu pas masa muda? Kayak gini lah, lebih cantik lagi. Hah? Kayak gini rupanya bodimu pas masih muda dulu? Kok kayak gak meyakinkan ya? Kenapa? Pahamu besar, ketekmu berlemak. Karena aku lagi hamil kayak macam nih, berlemak semua. Kalau aku gak lagi hamil, gak mungkin berlemak kayak gini. Oh iya? Tapi ya Cynthia, kita puasa sampai kapan ini? Kok kayak gak siap-siap kurasa? Apa sampai tahun depan? Tak mungkin Sofia bodoh, bisa mati kita kalau puasa sampai tahun depan. Terus sampai kapan Cynthia? Tak tahulah Sofia, aku aja lupa kita udah puasa keberapa. Jangan-jangan kan orang di sana udah pada lebaran, cuman kita masih puasa. Memangnya berapa lama kita puasa terus Cynthia? 1 bulan lah Sofia, tapi kan rasaku kita udah lebih dari 3 bulan, lama sangat. Udah cantik-cantik, suruh nebang pisang pula. Gimana lagi kayak gini selain diusir lantar? Ayo bacot sekali lah kau. Dah minggir kau nanti ketiban ini. Alah. Jangan sampai lah ada cowok nengok ya aku ya. Anak malu kali aku disawit-sawit kayak gini. Ngapain dipikirnya? Mau main. Ya Allah, Drita gak punya laki. Mana yang gak punya laki kayak gini? Hah? Oh, alah tuh kan, betul aku bilang. Aduh! Acau! Ya, bahaya! Kan? Betul kan dibilangnya, kok? Sakit kan ciputku, tariklah! Ya, mana ini? Siapa dah kau keluar, Susti? Kau pun betul kan dibilangi, kok? Kau pun tahu kali lah, bisa gak kau bilang? Aduh! Berkah lo ini pisangnya. Emaknya ini. Duh, yuk bantu angkat ini pisangnya. Ini lah ya janda ini. Ih, gak punya laki. Laki, semua sendiri. Bisanya ini. Kek mana, Jel? Berat kali, Jel. Ambil parangnya. Besar juga pisangnya ini, ya. Iya. Ukuran punya siapa? Kok kereta Bang Roy ada di luar? Bukannya dia hari ini libur kerja ya? Tapi kok keretanya ada di luar? Bang Roy? Delis? Bukannya hari ini Bang Roy libur kerja ya? Kok keretanya ada di luar, Bang? Oh, kebetulan tadinya Bang Roy mau keluar dulu beli ikan. Beli ikan? Untuk apa, Bang? Bakar-bakar nanti malam. Bakar-bakar sama siapa? Ya sama Delis lah. Awalnya Bang Roy tuh bilangnya nanti setelah beli ikannya. Berhubung Delis udah jumpain Bang Roy duluan, ya udah Bang Roy bilang aja dari sekarang. Nanti malam kita bakar-bakar ikan yuk. Oh, yaudah ayo Bang. Tapi kita berdua aja. Delis ajak kawan Delis aja. Siapa yang bisa, ajak aja gak apa-apa. Siapa ya Bang Roy? Si Mira udah pulang ke rumahnya. Oh, apa ku ajak aja keluarga Wati ya Bang Roy? Ya udah ajak aja, gak apa-apa. Iya Bang Roy. Oh iya, ngomong-ngomong besok kan udah lebaran. Anteri Delis beli baju lebaran ya Bang Roy. Kok mendadak banget Delis? Biasanya orang-orang itu kalau beli baju lebaran antara 5 hari atau 3 hari sebelum lebaran sayang. Iya Bang Roy, soalnya gak sempet. Semalam itu Delis bantuin bisnis online-nya Mama. Yuklah Delis, kebetulan Bang Roy belum beli baju lebaran. Oh iya, sekali nanti tambah beli ayamnya. Oh yaudah yuk Bang. Tapi nanti Delis yang bayarin ya. Soalnya uang Bang Roy kayaknya gak cukup. Cuma cukup buat beli minyak aja buat besok.
Oh ya udah nggak apa-apa. Puasanya gimana lancar? Aku juga sama. Aduh, udah jam berapa ini? Mau beli bahan kue lah aku, nggak sempet pulangnya aku buatnya. Apa baju kue lebih serem sih? Bangkainya. Tahu lah ke Sofia. Sih, aku ke kedai dulu ya. Kau mau ke kedai atau jumpa Pak RT kak? Hati-hati kau dijambak bininya nanti. Ketemu Pak RT, kepala kau. Terus kau mau beli apa kak? Mau beli bukaan kak? Iya, sekalian beli bahan-bahan untuk buat kue besok. Kan di lebaran. Amboi, patutlah selama ini puasa aku lemah sangat. Rupanya sudah mau menuju kemenangan ya. Iya loh, emang kau gak tahu Sin? Tak tahulah aku kak. Eh Sofia, besok kita udah gak puasa. Wow, ini puasa terakhir berarti. Wow, bisa makan banyak lah kita ya. Iya, kita makan rendang besok. Berarti besok kita udah bisa makan banyak. Iya. Lebaran itu apa sih, Tia? Lebaran itu hari raya umat Islam, menyambut kemenangan bulan suci Ramadan. Oh iya. Iya. Walah, Sintia, yang kau tahu apa sih? Males sangat kak, aku hitung-hitung hari. Waktu tahun lalu aja kan, di Malaysia, aku puasa lewat 2 bulan. Pantesnya waktu itu aku keluar rumah kan, banyak sangat orang makan. Kucaci maki lah mereka. Eh binatang, Kukima, gak puasa kau kak? Makan di depan orang puasa. Terus gimana lagi, Sintia? Yaudah lah, Sintia. Males aku denger cerita kau. Malu-maluin. Udah aku pergi dulu. Yaudah, pergi sana lah kau kak. Ya sudah, lanjut aja yang tadi, Sintia. Gimana ceritanya? Terus kan, kumakilah dia, Sofia. Rupanya kan, dimaki balik aku. Dibilangnya, bulan suci Ramadan sudah lewat lah 2 bulan yang lalu, katanya. Aku pun terkejut. Terus ku tanya kan, puasa bulan berapa? Bulan April, katanya. Terus ku tanya lagi, sekarang sudah bulan berapa? Bulan Juli, sudah menuju bulan Agustus. Di situ kan, Sofia, aku merasa manusia paling bodoh. Bisa aku tak tahu, puasa sudah lewat. Sekarang pun masih bodoh kok, Sintia. Kok bisa kelewatan gitu? Memangnya nggak ada tetanggamu yang ngasih tahu? Tak ada lah. Aku di rumah suka menyendiri dulu. Tak pernah nengok tangga, tak pernah nengok bulan. Aku di rumah taunya cuma hidup pialaram untuk buka puasa sama sahur. Oh, pantes lah. Aduh, berat kali. Tunggu lah ya, tuh tak ngambil wadah dulu. Wadah aja sih ya satu hari ini ya. Maaf. Pisang kima ini. Lisa, mau kemana kau? Ini loh, ngantel bahan buat kue sama bibi Tuti. Wah, sembako dari mana ini? Bukan sembako loh, Daddy. Oh, ini tuh bahan-bahan untuk buat kue. Dari mana kau ini? Ini dikasih Mami, disuruh antar. Oh, gimana buat donatnya? Gak tau lah, Daddy. Ikutlah aku. Halo, yaudah lah, Lisa Luan. Hei, tunggulah. Ingat bertemu dengan cinta sendiri. Udah lah Angel, banyak kali nih Angel. Sampai kali aku udah dari potong pisangnya. Iya, aku ini capek tahan nih, pasta kan lemah. Banyak kali kau goreng, 100 orang lupa tamu datang kemarin. Ah, udah itu. Ini kemantu dulu aku masuk masukin, cepat. Cepat aku giniin, aku masukin. Aku empat, rugi. Enak lah. Ih, kok satu trik? Oh, ya lupa. Gimana ya, kok? Gila kau ya? Kok, aku makan pula. Oh, kok ada meeting lah. Fokus. Tahu orang nanti. Banyak yang ngajak pemain. Jadi kau kok bodoh? Kaget aku makan pula. Lisa, tunggu lah. Jadi pun tau ngapain sih ngikut-ngikut. Oh. Hei, tunggulah Daddy. Lisa, ngomong-ngomong Sofia, besok kan sudah mau lebaran, kau mesti pakai baju yang tertutup, biar Izra aku sekalian kayak aku. Tak bisa, aku terbiasa pakai pakaian seperti ini, tali satu, celana crop sampai segini, baju yang sampai crop tampak beha, seperti itu aku lebih nyaman. Tak boleh macam itu Sofia.
tak elok. Emang aurat itu apa? Kenapa mesti ditutup? Aurat itu adalah rambut, tete, semuanya lah. Yang penting tertutup. Oh, berarti aku tidak terlihat seksi lagi dong. Aku kan di sini sekalian jual badan. Gimana? Apalah seksi-seksi? Tak boleh lah. Apalagi jual badan. Dalam umat Islam, tak boleh macam itu. Sekali-sekali tak apalah. Uangnya kita bagi dua ya. Tapi dosa kau tanggung sendiri. Enak sekali kau bagi dua. Aku yang capek nungging. Kau pula yang minta hasilnya. Tapi apa gak gerah pakai pakaian seperti ini, Cynthia? Kelihatannya panas sekali ya. Tak panas, Sofia. Nanti kalau kau pakai, lama-lama terbiasa. Ya sudah lah, Cynthia. Nanti aku coba ya. Ini kakakmu sudah pulang. Bosan sekali aku lihat mukanya. Kasih dia-dia aja yang ku tengok ya. Hai, Sin. Ayolah bantuin aku buat kue. Amboi. Mau buat kue apa lagi kok, kak? Mau buat kue apa tembom, kak? Udah ikut aja loh. Nanti kau tahu sendiri aku mau buat kue apa. Ah, banyak yang cocok. Ya sudahlah, kak. Ayo, Sofia. Ngomong-ngomong kan, Cynthia. Kenapa kakakmu tidak masak babi guling aja? Buki kau, Sofia. Tak boleh makan babi. Dalam umat Islam, haram hukumnya. Tapi aku di Afrika seringkali makan itu loh. Di sana kau tidak punya agama. Sekarang kau sudah tinggal sama aku. Sudah ada agama. Oh iya, gak bisa lagi lah aku makan itu ya. Sudahlah, pakaian kau haram. Mulut kau haram. Makan haram lagi. Apa gak tambah haram? Kau lebih haram mulut kau tukang menceritai orang. Kau bilang aku pula. Sudahlah, Sofia. Sama aja yang mulut kita. Sama-sama haram. Makanya kau jangan bilangin aku. Lantam pula mulut kau. Kupecahkan pula perut kau itu nanti. Alah, boleh sial ya kau. Sampai. Ya, yeah, udah sampai. Oh iya, ini bajunya Bang Roy. Baju baru. Oh iya, Bang Roy, ini ikannya dirilis bersihin dulu ya. Ya udah, Bang Roy juga mau itu nyiapin bakarannya. Ya udah. Oh, itu siapa, Delis? Siapa? Itu di belakang. Hah? Kan? Mau bohong ya? Memang Bang Roy ini. Delis, gak boleh kayak gitu, dosa. Nanti batal puasanya. Tambah lagi, Delis. Itu maunya Bang Roy. Yaudah, Delis mau pulang dulu. Yaudah. Cepat, Tuti. Dimakannya aja. Benar kan? Bik Tuti. Ih, Bik Tuti gak puasa. Mana ada, marah saya aja. Ini Bik Tuti dikasih sama Mami bahan tuh buat kue. Tapi katanya Mami gak bisa datang. Apa ini? Kemana makmu? Mami lagi masak, lagi buat kue di rumah. Buat kue apa mama kau? Gak tahu, Bi. Mami buat kue apa. Ada tepung, ada mentega. Iya kan? Ada meseser. Bisa buat bangkit susu kita ini kayaknya. Kue coklat, kan? Kue apa ini namanya? Komplek. Oh, komplek-komplek itu enak kali loh. Makasih lah ya. Udah pergi cabut lah kau. Mama kau pun bilang buat... Gak mau lah, Bi. Orang Lisa masih mau nengok orang Bibi buat kue kok. Kau ngapain yang nengok ayo orang? Kau gak orang lupa nengok-nengok ayo orang buat kue. Mama kan buat kue, sana tengok lah. Ih, ini kan sudah maminya Lisa yang ngasih. Biar namanya kakak aku. Bisa hebotan malu kau. Apa? Yaudah lah, Lisa minta ini. Gila kau ya? Jangan. Biar kau makan apa kami, kak? Pulang kau kena. Udah ini kue-kue satu-satu. Gila kau. Gimana buat kuenya? Buat di sini. Gimana nih keluarga pula datang kemari? Aku stres sekali lah. Pulang lah kalian sana. Bawa pulang ini bapak. Pulang kami minta ini. Itu kue ini kami. Ya udah. Apa yang ini? Gak apa-apa ya. Aku duluan lah. Itu gimana? Lo kenapa begini ya? Gak dibawa pulang dong orang sini. Gimana ini? Tuti. Ada satu orang gila-gila anak lain. Gimana kali? Cuma ini kue lebaran kita, Tuti. Mana cukup ini nanti. And action. Aurat itu adalah rambut, Tete. Tapi aku di Afrika seringkali lo makan babi guling. Itu kok disana gak punya agama. Sekarang kau sudah punya agama, gara-gara tinggal sama aku. Pakaian haram, mulut haram, tetek haram. Action. Udah. Ini kan udah dikasih mama. Mama kan sudah buat kue. Tengok sana. Oh, kasih mama. Oh, yaudah yuk. Tapi kita tuh. Kebetulan Bang Roy juga belum beli. Ya udah.